Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah Eki. Mari kita belajar bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab, percakapan pembukaan belajar di kelas oleh Ustazah Eki. Anak-anak, di bab 1 ini kita akan belajar percakapan pembukaan belajar di kelas. Jadi, kita akan belajar percakapan menggunakan bahasa Arab. Nah, anak-anak, ini seperti di buku modul masing-masing ya. Nanti kalau lupa boleh dibuka videonya Ustazah kembali atau dibuka lagi modulnya, ya. Anak-anak, ini Ustazah akan mencontohkan, nanti anak-anak ikutin ya. Bapak dan Ibu guru menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru menanyakan lagi, Kaifa halukum ayyuhat talamidz wattilmidzat? Siswa di kelas menjawab, Alhamdulillah, nahnu bi khair, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu guru bertanya lagi, Mada darsunal an? Siswa di kelas menjawab, Darsunal anah Al-Lughatul Arabiyyah. Baik anak-anak, Ustazah akan ulangin lagi. Bapak dan Ibu guru menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru menanyakan kabar. Kaifa halukum ayyuhat talamidz wattilmidzat? Siswa menjawab, Alhamdulillah, nahnu bi khair, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu guru bertanya lagi, Mada darsunal an? Siswa menjawab, Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Jadi di sebagian sini Ustadz-ustazahnya bertanya, hari ini kita belajar apa? Anak-anak menjawab, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ustazah akan ulangin sekali lagi. Bapak, Ibu guru memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru menanyakan kabar. Kaifa halukum ayyuhat talamidz wattilmidzat? Siswa menjawab, Alhamdulillah, nahnu bi khair, Allahu Akbar. Bapak Ibu guru menanyakan, pelajaran apa hari ini? Mada darsunal an? Siswa menjawab, Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab melalui percakapan. Percakapan menggunakan bahasa Arab. Ini tidak perlu anak-anak hafalkan, tapi anak-anak terus dipraktekkan di rumah agar tetap ingat. Sama seperti kalau kita lagi bercakap bahasa Inggris, harus dilakukan dalam sehari-hari agar tetap ingat dan tidak lupa. Oke? Tidak dihafal ya anak-anak, hanya digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak dihafal. Oke? Dibaca tiap hari, insya Allah akan ingat dengan sendirinya. Oke? Itu aja dari Ustazah hari ini. Jika
Belum jelas? Boleh diulang lagi videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai pada pelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Ustazah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.